Mbak Eri, kok di Rumah Sakit Dr. Suroto sini dengar-dengar itu ada pelayanan lantip bisa diakalin. Itu siapa yang diakalin ya? Diakalin. Kok ada-ada aja toh, Mbak? Pasien kok diakalin gimana? Iya, makanya kita itu. Tanya aja yuk. Itu ada Mbaknya petugas yuk kita tanya aja. Oh, iya. Yuk, ayo. Mbak. Di sini katanya di Rumah Sakit Dr. Suroto ini ada layanan lantip bisa diakalin. Mbak, jangan berprasangka negatif dahulu ya. Lantip bisa diakali itu adalah inovasi dari Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi. Mbak, nah itu inovasi apa toh kok inovasi diakalin? Itu apa maksudnya ya? Maksudnya gimana? Mau tahu istilah lantip bisa diakalin? Marilah bersama-sama kita saksikan video inovasi lantip bisa diakalin dari Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi. Lantip. Lantip merupakan program layanan pengambilan titip yang ada di instalasi farmasi, laboratorium, dan radiologi RSUD Dr. Suroto Ngawi. Lantip adalah layanan untuk memudahkan pasien atau keluarga yang tidak cukup waktu untuk mengantri atau menunggu hasil layanan obat, hasil layanan laboratorium, dan hasil radiologi. Apabila layanan selesai, rumah sakit menginformasikan lewat SMS hotline dan pasien atau keluarga tinggal mengambil sewaktu-waktu. Layanan SMS ini tidak bisa dibalas. Mudah dan enak, bukan? Dengan cara Bapak Ibu sekalian mengisi formulir dengan mencantumkan nomor handphone Bapak Ibu sekalian yang bisa dihubungi. Bila mana proses penyediaan obat sudah selesai, akan kami hubungi melalui SMS. Terima kasih. Selamat siang. Mbak, saya dari Polimata, mau menyerahkan resep. Ini saya mau menggunakan fasilitas untuk pengambilan titip, bisa ya, Mbak ya? Bisa. Nanti ini dibawa ngabarkan ke BPJS Akses untuk pengambilannya. Jam nanti kalau sudah jadi akan kami hubungi. Dari instalasi farmasi. Oh, berarti obatku sudah jadi ya? Sudah dapat SMS dari instalasi farmasi. Menginformasikan kalau obatnya sudah jadi ya. Alhamdulillah sangat suweneng, sangat membantu. Saya bisa ke pasar dulu, bisa nganter ibu pulang dulu, jadi nggak perlu nunggu antri lama di apotek. Alhamdulillah sekali dengan adanya program lantip, saya tidak perlu antri lama-lama, namun bisa saya tinggal kemana-mana, tinggal nanti setelah saya mendapatkan SMS dari tempat obat, saya bisa langsung ambil. Alhamdulillah sekali. Sangat puas dengan adanya lantip. Oke, terima kasih sebelumnya ada layanan titip dari RSUD Dr. Suroto. Jadi untuk pengambilan obat saya tidak perlu nunggu lama. Saya cukup titipkan, tinggal nomor handphone. Saya bisa tinggal aktivitas. Setelah itu dihubungi, saya tinggal ngambil. Jadi tidak perlu ngantri, tidak perlu segala macam. Bisa ditinggal untuk aktivitas yang lain. Iya, kami lumayan sangat terbantu dengan layanan ini.